Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama Cik Cam. Dah lama dah Cik Cam tak buat video, tapi kali ni Cik Cam nak buat tentang Cik Cam punya handbag. Okey. Yamaha handbag Cik Cam ni dah hampir 2 tahun. Ni Cik Cam nak buat apa kan? Mari kita tengok. Dah 10,062 kilometer dia punya apa kilometer dia. Jadi apa yang Cik Zan nak buat, Cik Zan nak tukar walaupun dah 2 tahun, tapi dia apa tu, jarang jalan lah. Kebanyakan selalu Cik Zan pergi kerja, Cik Zan naik kereta je. Jadi PKP ni pun dia duduk dalam rumah je. Apa Cik Zan nak buat ni dia, Cik Zan nak tukar ni plug dia, plug rumah racing. Tapi ni yang apa tu, untuk yang bukan high performance je lah. Ini dia, ni dia. Dia AB8. Kalau yang untuk, dia dapat tahulah yang untuk AB9R tu, itu untuk yang macam kita dah modified. Macam-macamnya tak ada modified standard lagi. Lepas tu saya nak tukar ni oil filter KN dia. KN mula saya nak ambil rumah racing, tapi Tak ada stok. Tengok-tengok semua tak ada. Beli ni je lah. Tapi ni okey juga dia. Dawai. Lepas tu kita nak tukar lagi ni. Ya, ini dia. Ini dah lama dah beli tapi tak tukar-tukar, tak ada masa. Jadi ni kita nak tukar juga. Okey, Umar Racing. Dia punya apa ni, mangkuk. Puli dia. Ini dia. Macam biasalah kan. Dah banyak orang review tapi saya Cik Syam nak buat juga. Okey, Umar Racing. Baiklah, tapi Cik Syam takkan pasang semua sekali sebab nanti jadi panjang pula video ni kan. Mula-mula sekali Cik Syam akan pasang ni je. Plug ni. Pasal plug ni dia rumit sikit nak pasang lah. Nak kena buka ni semua cover set ni. Ni yang sebelah sini. Nak kena buka. Angkat dia punya ni pelapik ni. Ada skru dia kat sini kan. Depan ni pun nak kena buka. Jadi Cik Syam akan tukar plug dulu. Plug macam CVT ni dengan air filter ni okey. Tak ada masalah. Ini pun Cik Syam nak pasang juga. Tapi ni nanti-nantilah. Nak bubur ni on siput. Tengok. Nak try lah kalau boleh ke. Pasal kalau tak boleh, takut apa tu, dia power tak kuat kan, kena tukar relay. Tapi ni Cik Syam akan buat video lain lah. Tapi untuk mula-mula ni akan pasang tukar plug je sebab banyak kerja nak buka. Okey, mula kita buka ni. Dia ada dua skru sini, satu, dua. Itu skru untuk buka ni semua lah. Kalau yang ada skru pangkah, skru driver pangkah Philip tu, 1, 2, 3 tu tak payah buka pasal dia pegang ni. Jadi kita nak buka ni semua sekali, okey. Kita buka ni saiz 10. Okey, nak buka ni saiz 10. Buka yang atas pula. Okey, dah buka. Lepas tu kita kena buka ni. Kita kena buka ni. 1, 2, 3 nut ni. Baru dia apa, melekat sekali. Baru kita buka. Okey. Kalau yang ni dia pakai pakai Allen key saiz nombor 4 ni. Okey, kita buka ni 1, 2. Ini pun Allen key saiz nombor 4. Lepas tu kalau kita buka tu kita kena ni. Buka ni dia punya apa tu,
pin nut, nut yang apa plastik tu. Dekat bawah pun ada. Bawah ni, bawah sana. Kita dah buka dia tu, tekan dia. Tekan aja, okey terbuka. Lepas tu baru kita boleh tarik ni semua sekarang. Cik Chan bukanya, Cik Chan pakai ni. Player muncung ni. Player muncung ni pasal apa? Senang. Ni Cik Chan dah buka dah tiga. Pasal apa? Bila ni muncung ni, kita tekan dia, tekan dia yang pin tengah tu, tekan. Tekan bagi dia ke dalam sikit. Lepas tu terus kita kepit je. Nampak? Senang je. Cik Chan pakai player muncung ni. Sama juga yang dan sini pun macam ni. Tekan dia. Betul terus tarik je. Senang. Macam tu, macam tu. Okey, boleh buat ya. Yang cover yang ni sebenarnya dia boleh cabut tau. Dia boleh cabut dulu, tapi dia punya ni clip dia kuat sangat. Jadi yang bawah ni ada satu skru apa tu, nut size 10. Kita buka tu senanglah. Sebab nanti kita nak buka, kita keluarkan semua. Tinggal ini satu je. Ini satu je. Okay, kita buka ni. Kita buka ni baru boleh apa? Baru boleh kita keluarkan semua sekali ni. Okey, nanti Cik Chan buka kan. Tapi dia duduk di sini. Dia pegang yang bahagian bawah ni. Alright. Baik. Dah berjaya buka dah ni. Seketul. Ni yang Cik Chan cakap tadi ni, dia yang yang kelabu ni kan. Dia pegang macam ni ni. Ni kalau kita tarik kuat sangat patah ni. Tapi yang belakang dua ni dah macam terbuka. Dah dapat buka yang ni tadi sendiri. Okey juga kan. Tapi buka ni semua senang lah. Mana dia punya plugnya. Plug dia dekat. Mana. Ni plug dia. Ni. Ni pula dia. Dia duduk di apa tu? Tu sempit ni. Ni dia punya wire coil dia. Pula dia sini. Kita pakai apa tu? Okey. Kena pakai dua tangan tarik. Tadi pegang dua tangan, tarik. Ni. Tu dia punya tu pula dia. Kita kena pakai apa tu? Soket, soket pula sebab dia jauh ke dalam kan. Nanti Cik Chan cari apa ni, soket plug ni. Soket plug cabut. Cari soket plug tak jumpa pula. Alah, nasib baik ada toolbox ni. Yang ni saiz, saiz berapa ya? Saiz 16. 16, pakai yang apa panjang. Sebab dia try tadi boleh. Okey, kita buka dia pakai ni. Tu panjang jauh ke dalam ni. Okey, kita buka dia. Biasalah soket ni, soket plug ni bila nak guna dan tu lah tak ada. Asyik baik ada toolbox ni. Boleh buka dia. Asyik baik tak ada ketat sangat. Barang-barang apa ni, panas-panas ni banyak sangat merata-rata tempat. Bila nak guna dah lupa mana nak cari. Hei, itulah ropernya. Asyik baik ada ni toolbox ni. Duduk dalam kotak dia kan. Ini pun kalau tak duduk dalam kotak, entah ke mana perginya semua entah. Itulah jenisnya kita ni. Bila nak pakai dah tak ada, baru nak pergi beli. Ni pula dia. Okey pula dia. Pembakaran dia cantik lah, kering lah. Okey. Tengok saya dia sama kan. Ni yang, ini yang Umar Racing. Sama ini. Ini apa ni? NGKR. Ni yang beli memang siap dah. Ni Cik Chan tukar Umar Racing. Okey. Harap-harap performance dia okey lah. Pasal dia ada apa tu? Tiga dia punya mata dia tu. Yang ni satu. Cubalah kan tengok. Sebab apa Cik Chan akan tukar sekali. Pelak ni. Minyak enjin pun dah beli dah. Minyak apa tu? Memang yang lepas pun Cik Chan gunakan apa, Lukit Moly. Nah, ini pun beli Lukit Moly 5W40. Minyak enjin dia tak payah tunjuk lah. Biasa dah, ada tukarkan LMAC dah banyak. Masuk kot ni je.
Sebab dia yang bagusnya yang Bukit Moli ni dia ada pipe dia kan. Ha, kita tarik tu pipe dia masuk ke dalam ni. Tak payah nak pakai corong lain dah. Ni tukar ni. Lepas tu nanti Cik Jam tukar air filter dia. Sama dengan apa Cik Jam beli tu. Ha, dia punya CVT. Nak tengok performance dia macam mana. Oh, ni pun Cik Jam ada beli ni sebenarnya apa tu. Apa tu liquid coolant dia ni. Ada beli tapi tak tukar-tukar lagi. Oh, ini pun dah low dah. Oh, nasib baik buka tengok kan. Low dah. Tu nanti nak buang, nak drain kan. Pakai yang no, nak beli dah. Lama dah beli dah 2 bulan. Simpan je tak pakai-pakai. Tak ada masa. Okay lah. Kena macam tukar. Ini macam biasalah. Masuk balik. Screw. Pasang. Lepas tu kita pasang balik cover set dia. Oh, okay. Setakat ni dululah. Nanti yang lain-lain Cik Chang akan buat video lain. Okay. Terima kasih kerana sudi layan video Cik Cham. Lagipun lama dah Cik Cham tak buat ni. Okay lah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau ada masa nanti Cik Cham akan buat lagi lah. Okay. Assalamualaikum.